Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan dan perempuan. Okey, ini hari sedikit perkongsian di mana first project untuk ternak ayam kacuk, ayam kampung kacuk. Hari ini kita dah ambil anak ayam, jumlah dia 250 ekor daripada Perak, itu Enterprise. Jadi dia adalah satu-satunya pembekal yang terbesar untuk pelbagai jenis anak ayam. Itu promosi nama dia. Kalau apa-apa boleh kontak untuk AgroRay, boleh mendapatkan benih-benih ayam yang terbaik, bakal yang terbaik. Okey, baik. Kat sini kami AgroRay and Enterprise menjinakkan diri dalam bidang pembelaan anak ayam, ternakan, ternakan anak ayam. Bermula tapaknya hari ini, iaitu 12 bulan 2 2021. Hari ini adalah hari Chinese New Year. Sebelum tu, Happy Chinese New Year. Bohi Pak Chai. Tuan-tuan, kalau kita tengok ke depan ni adalah kotak yang berisi anak ayam yang jumlah 250. Okey, baik. Tempat pengasingan ataupun tempat ternakan anak ayam di AgroRay and Enterprise ni, kami membuat sedikit inovasi. Kalau kita tengok di sebelah kanan saya, ini adalah inovasi untuk meletakkan anak-anak ayam. Kita gunakan jaring supaya anak ayam sehat, najis tidak melekat pada bulu-bulu ayam dan pada kaki dia. Kita jaga kesihatan dia. Bawah lantai itu kita letakkan, taburkan pasir untuk mudah kita menyenggara najis ayam. Okey, di sini kita menutup semua ruang di mana kita menginginkan suhu yang mencukupi, suhu panas yang mencukupi untuk anak-anak ayam. Dan juga lampu yang kita gunakan pada waktu malam. Pada waktu siang juga kita akan buka satu dipanggil lubang angin masuk. Lubang angin masuk supaya angin tu sentiasa berputar. Angin luar masuk dan kita menyediakan fan. Fan di mana untuk menyedut haba. Haba dan bau dalam persekitaran tempat kita letakkan anak-anak ayam. Okey. Selepas ni saya akan lepaskan anak ayam ni. Pasal dia baru sampai dalam perjalanan, dia belum ada air lagi. Lepas ni kita akan sambung untuk cerita anak ayam kita selepas kita dah masukkan dalam tempat dia. Okey.